Pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo setelah memenangkan final kontra wakil asal China Cheng Qicheng Jia Yifan pada laga yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza Senin 2 Agustus 2021. Kemenangan dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-15 itu menjadikan mereka ganda putri Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade. Kedua pasangan sama-sama tampil di final Olimpiade untuk pertama kalinya. Pada game pertama, Grecia Apriani tampil meyakinkan. Mereka mampu tampil tenang di tengah tekanan lawan. Grecia Apriani lebih sering memimpin perolehan angka. Ketika Chen Jia hampir mengejar di penghujung game pertama, Grecia Apriani menunjukkan kegigihan hingga menang tipis 21-19. Grecia Apriani terus memainkan maksimal di game kedua. Poin demi poin mereka raih dan terus mengungguli lawannya. Setelah bermain selama 60 menit, Grecia Apriani akhirnya berhasil memastikan kemenangan dengan merebut set kedua itu dengan skor 21-15. Poin terakhir sempat di-challenge lawan, tapi akhirnya dinyatakan masuk. Grecia Apriani lantas larut dalam kebahagiaan yang luar biasa. Dengan kemenangan tersebut, Grecia Apriani memastikan tradisi emas Olimpiade terus berlanjut untuk Indonesia. Tim badminton Indonesia berhasil menciptakan sejarah dan membuat tradisi medali emas sejak 1992. Satu-satunya kegagalan tim bulu tangkis Indonesia memberikan medali emas adalah di Olimpiade 2012. Selama ini tim badminton Indonesia selalu diandalkan untuk meraih emas dan melanjutkan tradisi emas di Olimpiade. Dalam sejarah Indonesia di Olimpiade, hanya atlet-atlet dari cabang olahraga badminton yang berhasil memberikan medali emas sejauh ini. Untuk Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Apriani jadi satu-satunya wakil Indonesia di babak final. Bermain dengan beban yang sangat besar, Grecia Apriani berhasil menjawabnya lewat permainan gemilang. That's out. And they've done it. The Chinese